Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya mau unboxing mesin air merek Shimizu ya teman-teman. Ini saya beli harganya 600.000 di toko biasa ya teman-teman, bukan toko online. Oke, untuk tipe ini saya pakai tipe PS135E ya. Untuk mesin otomatis ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu mesin airnya ya dari dus. Oke teman-teman, ini dia penampakan mesin air Shimizu-nya ya. Kita ambil dulu plastiknya. Oke, untuk model bagus ya teman-teman. Ini ada buku garansi mesin airnya ya, kalau misalkan ada kerusakan. Ini garansi mesinnya 3 tahun ya teman-teman. Oke, buku satu lagi, ini buku panduan penggunaannya. Dan ini ada modelnya teman-teman, ada 3 tipe. Ini punya saya yang di tengah ya teman-teman, PS135E. Oke, jadi yang otomatis tipenya ada 3 ya teman-teman. Ini ada 3 lubang ya. Lubang yang ini buat air masuk ya teman-teman. Terus lubangnya ini buat air keluar ya, yang keluar dari kran. Oke, dan tutup ini lubang buat mancing ya teman-teman, buat pancingan air. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Oke, agak susah ya. Kita coba pakai yang lain. Ini saya pakai sendok ya, teman-teman. Oke, ini sudah mulai kebuka ya. Oke, ini tutupnya modelnya plastik ya teman-teman. Oke, kita tutup kembali. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.